mendapat penyuluhan kerukunan umat beragama dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, warga desa setempat merespon dengan baik, diberi ilmu saling toleransi terhadap keberagaman antar umat beragama, sehingga menciptakan persatuan dalam perbedaan. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, menggelar kegiatan penyuluhan kerukunan umat beragama di kantor desa setempat Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, dalam kegiatan tersebut, Kapten Infantri Jubaidi memberikan wawasan kepada warga desa setempat untuk saling menghormati dan toleransi terhadap keberagaman kepercayaan umat beragama yang ada. Mendapat penyuluhan tersebut, Darsi warga desa Mojo Lampir menanggapinya dengan baik. Pasalnya dengan kegiatan tersebut akan tercipta persatuan dan kesatuan yang terjaga. Bagi saya dan masyarakat Mojo Lampir sangat bagus untuk menerangkan masalah agama biar masyarakat itu tetap persatuan dan kesatuan terjaga. Harapannya acara seperti ini bagus dan mudah-mudahan bisa dilanjut terus. Selain itu, Darsi berharap kegiatan seperti ini yang dinilainya bagus dapat berlanjut untuk kedepannya. Tim Liputan, Bandung TV.